Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Al-ayat sadaqallahu ladzim. Yang saya hormati Bapak Kapolres Lebak, yang juga saya hormati Bapak Kapolda Banten, dan yang saya hormati jajaran kepolisian seluruh Indonesia dan dewan juri yang sama-sama saya hormati. Puja, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berjuta-juta kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yang telah membawa keamanan bagi umatnya, yakni baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang bertemakan "Ayo bersama menjaga keamanan dan ketertiban". Hadirin yang saya hormati, Islam telah mengajarkan kepada kita semua untuk saling bersikap baik kepada sesama dan menaati aturan-aturan agama dan negara yang berlaku. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini aman sentosa dan berikanlah rizki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Nabi Ibrahim saja pernah berdoa kepada Allah agar negerinya aman. Sekarang giliran kita umat akhir zaman untuk mewujudkannya. Bagaimana caranya? Seperti kita harus melaksanakan perintah agama Islam dan menjauhi larangannya. Seperti kita menjauhi minuman keras, tidak berjudi dan lain-lain. Secara tidak langsung kita sudah ikut andil dalam menjaga keamanan dan membantu aparat kepolisian dalam mengatur ketertiban. Bila kita ingin bepergian naik sepeda motor, kita mesti memakai helm. Banyak sekali peraturan dan tata tertib yang harus kita patuhi agar negeri kita Indonesia selalu aman dan tertib bagi rakyatnya. Saling mengasihi sesama tetangga walau berbeda agama, bersikap baik dan bertutur kata yang sopan, itu adalah kunci keamanan, khususnya keamanan bagi diri kita sendiri. Marilah kita sama-sama membantu kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau tidak dimulai dari diri sendiri, terus siapa lagi? Saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara RI yang ke-76. Semoga kepolisian Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah mengayomi masyarakat dengan sepenuh hati. Sekian dari saya, mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.